Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil dan Ibu dan seluruh keluarga besar, pertama-tama atas nama pribadi bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian Ananda Emrilkan Khan Mumtaz, Innalillahi wa inna illahi raji'un. Kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Sebagai orang tua, saya tidak dapat membayangkan betapa berat perasaan dan beban yang harus dipikul dan dihadapi dalam peristiwa yang dialami Pak Ritan Kame dan Ibu Atalia ini. Namun, saya melihat bagaimana ketabahan, dan ketegaran, Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya menyampaikan turut bila sungkawa. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Dalam menghadapi musibah ini, semua milik Allah dan... Hanya kepadanya lah kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.